Pertandingan voli antara Indonesia All Star melawan Daejeon Chun Kwangjang Red Spark berlangsung meriah. Laga bertajuk Fun Volleyball itu berlangsung di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 April malam. Laga berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk klub voli asal Korea Selatan tersebut. Red Spark berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2 yakni 25-17, 25-15, 19-25, 18-25, dan 15-12. Megawati Hangestri Pertiwi yang musim lalu membela Red Spark terpilih sebagai pemain terbaik alias MVP dalam pertandingan eksibisi ini. Usai laga, Mega mengucapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme dan dukungan para pecinta voli yang datang menyaksikan langsung. Laga fun match itu memang cukup menyedot perhatian publik. Setidaknya 11.500 tiket pertandingan terjual dalam laga tersebut. Usai pertandingan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pun berharap olahraga bola voli Indonesia bisa semakin maju. Saya sangat bahagia karena suksesnya acara voli Indonesia karena kita melakukan yang kita bayangkan bernama voli Indonesia dan masyarakat sudah siap. Dari mana kita juga meminta Mas Ahaye selaku tokoh dari dunia voli untuk voli untuk memberikan medali dan piala. Dan saya yakin ke depan ekosistem voli Indonesia makin maju dan ini makin akan lebih menarik lagi. Hal senada juga disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang juga merupakan pembina klub voli Lavani. AHY berharap pertandingan ini menjadi awal mula hadirnya prestasi-prestasi voli tanah air.